Jalan, Bang. Saya juga berharap Kak Fatma cepat pulang. Mudah-mudahan saja Kak Fatma tidak punya pikiran yang bukan-bukan terhadap diri saya, ya, Bang. Ya. Nah, itu dia datang. Udah? Kau baru pulang, Bu? Iya, baru menginap di rumah emak. Bagus. Bagus ya. Siapa perempuan itu? Jawab. Ayo jawab. Kenapa diam? Tenang. Tenang, Bu. Tenang, tenang. Mungkin lo boleh tenang, tapi hati gue runyam tahu. Maaf, Bu. Maaf, maaf. Kerjaan lo kayak begitu kurang jembatan. Heh, siapa lo? Berani-beranian datang ke rumah gue. Pakai baju gue lagi? Sembarangan aja lo. Baju itu aku yang kasih. Lagi pula kamu gak pakai. Surti butuh pertolongan, Bu. Oh, Surti. Jadi lo udah saling kenal? Jadi selama gue pergi, lo nginep di sini ya? Lo pasti perempuan murahan. Berani tidur sama laki gue. Bu, dengarkan dulu penjelasanku. Main gampar aja. Gak perlu. Tinggalin tempat ini sekarang juga. Ayo lepasin baju gue. Gue mau bakar. Dia orang susah, Bu. Dia baru saja tinggal mati suami. Disusul dengan kematian anaknya. Saya bebaskan dia ketika dia mau diperkosa anak-anak brengsek itu, Bu. Gak peduli. Yang penting lo udah tidur sama perempuan itu, kan? Demi Allah, saya tidak berbuat apa-apa. Percayalah, Bu. Tidak baik menuduh begitu. Persetan. Surti. Maafkan atas kejadian ini. Abang tidak bersalah. Terima kasih, Bang. Ya. Diam aja, nggak apa-apa. Oh.
Siapa sebenarnya yang menjadi sumber malapetaka ini? Menurut sepengetahuan saya, kejadian-kejadian seperti ini biasanya dilakukan oleh Kimangun dan Kisarta. Maaf, kalau saya boleh memberitahukannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wardi, tolongin saya, Pak. Tolongin saya, deh, Pak, supaya saya tidak digangguin. Bukan kamu saja yang berpikiran begitu. Kami berdua sedang merundingkan bagaimana cara mengatasinya. Tolongin deh, Pak Wardi. Ayo tungguin di rumah, ya. Tolong sembur-semburin rumah ayo gitu, Pak. Kok buru-buru amat, Pak Ileh? Iya, habis Bang Diman ketakutan terus sih. Minta sembur-semburi segala macam. Yang benar saja. Mereka ini sebenarnya sudah merasa ketakutan sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wardi, tolong bikinkan jimat buat penangkal. Biar jinnya si Jali gak gangguin kita. Ya, Pak, berapa juga akan kami bayar. Bagaimana, Pak? Bisa kan, Pak? Maaf ya. Di sini tidak biasa bikin jimat. Kalau memang perlu, langsung saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Jadi, jimatnya enggak ada. Kejadian ini bisa diatasi kalau Surti tiba kemari. Iya, Pak. Jangan ganggu saya. Iya. Cepat. Tidak usah cemas. Saya bermaksud baik. Apa? Bermaksud baik? Iya. Bohong. Kau pun sama dengan mereka. Dek. Dek. Dek, tunggu sebentar, Dek. Dek. Lepaskan. Dek. Tenang. Tenang, Dek, tenang. Jangan takut. Setiap manusia mempunyai persoalan, besar atau kecil. Dan jika kita ingin menyelesaikan persoalan, niscaya Allah akan menunjukkan jalannya. Mari, Dek. Saya akan berdosa sekali jika membiarkan adik sendirian di sini. Sebab saya masih bisa menolong. Adik ini siapa? Nama saya Surti. Surti? Iya. Allah telah menghukum saya atas segala perbuatan dosa yang diperbuat oleh suami saya. Hah?
Bang. Lah. Bang, suara apa itu? Ayo, ayo masuk, ayo masuk, masuk. Bang, gimana? Kira takut, Bang. Jangan, Bang. Bang, itu. Bang, Bang, takut Bang. Bang gimana? Bang, jangan bunuh laki ayah. Jangan. Jangan. Jalan sendiri aja ke rumah, udah dekat ini. Iya deh. Ayo Bang, pulangnya jangan malam-malam dong Bang ya. Ina takut sendirian. Ah, gak usah takut. Tutup aja semua jendela. Kunci pintunya, gak mungkin dia bisa masuk. Sono. Kejam. Lu apa gua?
Rupa-rupanya ada orang yang melumpuhkan ilmuku. Kata Sofia, roh itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin roh itu akan kembali kepada jasadnya. Tenagamu, ternyata kau bukan jahat. Katakan, siapa kau sebenarnya?
Kau terimalah ilmu andalanku. Bagaimana, Sofyan? Kita masih belum selesai, Pak. Bawa Surti, Pak. Rupanya kalian sudah lama menungguku, ya? Oh, kau rupanya Kisarpan. Ya, aku Kisarpan. Kisarpan? Apa dia gurunya Jali? Betul. Ya, terima kasih atas kedatanganmu. Mau menantang ilmuku ya? Pikir-pikir dulu kalau mau melawan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim.